Sementara itu, pemirsa Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau di tahun 2023 lebih kering dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir. Hal ini otomatis mengakibatkan debit air bersih akan menurun drastis. Bahkan dari beberapa sumber air yang dikelola Perumda Tirta Hitabuleleng diprediksi akan turun lebih dari 20 persen. Dirut di Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Made Lestariana mengungkapkan penurunan kapasitas produksi ini dapat menyebabkan terjadinya gangguan pelayanan pada pagi dan sore hari di beberapa wilayah kota Singaraja. Salah satu kawasan yang rawan kekeringan yakni kawasan desa Banyuning bagian atas, kawasan Banyuasri, dan beberapa wilayah lainnya. Meski demikian pihaknya memastikan kebutuhan air untuk pelanggan masih bisa teratasi dengan memaksimalkan reservoir di Padang Bulie untuk kebutuhan air di kota. Dikatakan sebanyak 68 desa, kelurahan, sebagai kawasan layanan, diperkirakan kesulitan untuk mengakses air bersih. Perumda Air Minum Tirta Hita telah menyiapkan alternatif, yakni mengoperasionalkan mobil tangki untuk menyuplai desa-desa yang mengalami krisis air. Sementara untuk beberapa daerah yang tidak masuk dalam layanan Perumda Tirta Hita Buleleng akan tetap di cover. Seperti di desa Julah, Dejokule, Pacung, serta di beberapa desa di kecamatan Banjar bagian atas. Pihaknya pun telah menyediakan beberapa mobil tangki untuk suplai air bersih. Pihaknya juga sudah pernah melakukan ini pada musim kemarau tahun-tahun sebelumnya. Komang Yuda melaporkan.